Wah, nampaknya bercahaya sungguh booth LG di MWC 2014. Kalau nak tahu apa yang menarik di dalam, jom ikut Nisa untuk melihat sekitar booth LG. Antara peranti baru dari LG yang diperlihatkan kepada pengunjung ialah telefon pintar Siri G. LG G2 Mini hadir dengan skrin bersaiz 4.7 inci, kamera hadapan 1.3 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel serta sokongan rangkaian 4G LTE. Pada peranti G2 Mini ini, pihak LG melakukan penambahbaikan pada beberapa aspek. Namun, telefon pintar dual SIM ini masih belum pasti sama ada akan dipasarkan di Malaysia ataupun tidak. Telefon pintar LG G Pro 2 diperkenalkan dengan saiz skrin 5.9 inci juga dengan butang fizikal diposisikan di bahagian belakang. Kamera 13 megapiksel G Pro 2 ini turut menyokong rakaman resolusi 4K pada kadar 120fps. Ia juga dilengkapi beberapa fungsi khusus kamera serta disokong teknologi OIS Plus. Menggunakan sistem operasi Android 4.4 KitKat, G Pro 2 turut dilengkapi dengan fungsi baru seperti Content Lock, Mini View dan Dual Browser. Bercakap mengenai peranti yang mendapat perhatian ramai dari LG, telefon pintar LG G Flex dengan skrin melengkung turut dipamerkan kepada pengunjung MWC 2014. Peranti G Flex hadir dengan skrin bersaiz 6 inci, chip pemprosesan Snapdragon 800 dan kamera belakang 13 megapiksel. Dengan paparan OLED kualiti tinggi, pengguna dijanjikan paparan yang lebih jelas dan kurang silau yang disebabkan pantulan. Direka dengan rekaan melengkung yang ergonomik, G Flex akan mengikut lengkungan wajah untuk fungsi audio dan suara yang lebih baik dengan kedudukan mikrofon yang lebih dekat dengan mulut. Baiklah, kita telah pun melihat peranti terbaru daripada LG, iaitu LG G Flex yang melengkung. Sangat menarik dan sangat unik ya. Jadi teruskan bersama Amans untuk pelbagai berita menarik sepanjang MWC 2014. Saya Nisa, Yosh.